Saudara-saudara para mahasiswa kedokteran dan sejawat para dokter, apabila seorang pasien datang berobat kepada seorang dokter, maka pasien tersebut mengharapkan suatu sentuhan kemanusiaan yang datang dari seorang dokter yang juga adalah seorang manusia. Pemeriksaan jasmani yang dilaksanakan dengan baik dan benar akan merupakan kunci utama untuk menegakkan diagnosis yang tepat, yang didasari oleh rasa percaya dari pasien terhadap dokternya, rasa puas dari pasien terhadap kinerja dokter. Presentasi berikut adalah merupakan revisi dari edisi sebelumnya yang telah disusun oleh Dr. Rumiati Usman beserta kawan-kawan beberapa tahun yang lalu. Presentasi ini juga dapat terlaksana berkat kerjasama yang baik di antara sejawat-sejawat dokter di bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Umum Dr. Mangunkusumo, dan dibantu oleh Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Film dan Televisi. Semoga presentasi ini akan bermanfaat buat saudara-saudara dalam pekerjaan sehari-hari, dalam membina rasa percaya pasien terhadap saudara, dan dalam mensukseskan saudara dalam mengobati pasien-pasien saudara. Sekian. Pemirsa yang terhormat, pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan pemeriksaan fisik paru yang lazim dilakukan dalam dunia kedokteran. Sebelumnya saya akan mengingatkan kembali pada gambar anatomi tubuh kita, terutama paru-paru. Kita lihat paru-paru itu yang terdiri dari paru kanan dan kiri dihubungkan dengan dunia luar melalui saluran napas atas dan kemudian saluran napas bawah bentuk trakea. Trakea akan bercabang menjadi dua, kanan dan kiri, yang dinamakan bronkus utama kanan dan bronkus utama kiri. Bronkus utama kanan bercabang menjadi tiga, yaitu bronkus lobus atas, bronkus lobus tengah, dan bronkus lobus bawah. Sedangkan bronkus utama kiri bercabang menjadi dua, yaitu bronkus lobus atas dan bronkus lobus bawah. Percabangan bronkus-bronkus ini bercabang lagi menjadi kecil-kecil, sehingga menjadi namanya bronchiolus dan berakhir menjadi alveolus. Pemeriksaan fisik paru terdiri dari empat komponen pemeriksaan, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pemeriksaan pertama pada inspeksi, kita lihat pada bentuk dada. Apakah bentuk dada yang normal itu? Bentuk dada yang normal adalah bentuk dada di mana diameter transversal dari kiri ke kanan lebih besar dibandingkan diameter anterior-posterior. Kita lihat bentuk dada yang normal pada gambar seperti ini. Sedangkan bentuk dada yang tidak normal, yang pertama adalah bentuk dada barrel shape. Di sini terlihat dada seperti tong, di mana diameter transversal hampir sama dengan diameter anterior-posterior. Dan ini kita temukan pada penderita dengan penyakit bronkitis kronis atau penyakit paru obstruktif kronik. Bentuk dada yang lain adalah kifosis. Di sini terlihat bentuk dada penderita seperti bungkuk. Dan ini kita temukan pada penderita-penderita dengan usia yang sangat lanjut. Bentuk dada yang abnormal lain yang dinamakan pectus carinatum. Di sini terlihat dada yang membusung ke depan, jadi seperti burung, dada burung. Terlihat di sini tulang sternum atau tulang dada menonjol ke depan. Sebaliknya, bentuk dada pectus excavatum, di mana terlihat tulang dadanya mencekung ke dalam. Dan terakhir, bentuk dada yang lain adalah bentuk skoliosis, di mana dari depan atau dari belakang terlihat tulang punggungnya melengkung dan dada kiri atau punggung kiri dan kanan tidak simetris.
Pada inspeksi dalam keadaan statis, diperhatikan juga bentuk dinding dada. Dilihat apakah pada dinding dada terdapat tanda-tanda seperti spider nevi atau tumor dan lain-lain. Di samping itu juga dilihat adakah pelebaran daripada pembuluh darah atau bendungan pada vena. Dilihat juga apakah terdapat pembesaran pada buah dada. Pembesaran buah dada pada laki-laki dinamakan ginekomastia. Kemudian kita lihat juga iga-iga. Selak iga itu apakah terdapat pelebaran ataukah terdapat penyempitan daripada selak iga itu. Selanjutnya kita lihat inspeksi dada dalam keadaan dinamis. Kita lihat frekuensi napas. Normalnya pernapasan manusia itu adalah antara 12 sampai 18 kali per menit. Bila pernapasan kurang dari 12 kali per menit dinamakan pernapasan bradipne. Bila pernapasan lebih dari 18 kali per menit dinamakan pernapasan trahipne. Jenis pernapasan. Terdapat dua jenis pernapasan pada orang normal, yaitu torakoabdominal dan abdominal torakal. Pada torakoabdominal, gerakan dada lebih dominan daripada gerakan perut. Dan ini terdapat pada wanita. Sebaliknya pada abdominal torakal, gerakan abdominalnya lebih dominan dibandingkan gerakan pada dadanya. Dan ini terdapat pada pria. Di samping itu, terdapat juga pernapasannya abnormal, misalnya pernapasan cuping hidung. Dan ini kita temukan pada pasien-pasien yang menderita sakit pneumonia. Gerakan dada kanan dan kiri hendaknya juga diperhatikan apakah simetris atau tidak. Kita dapat melihat gerakan dada itu dari sudut angulus ludifisi dari arah kaudal atau bisa juga dilihat dari gerakan iganya. Bila ini tidak simetris, maka itu menandakan adanya gangguan patologis di dalam dada. Pada manusia normal, irama pernafasan itu teratur, baik inspirasi dan ekspirasi dilakukan secara bergantian, tidak dalam dan tidak juga dangkal. Pada pernafasan yang abnormal, kita lihat pada gambar seperti ini. Ini tadi pernafasan normal dan ini pernafasan Kussmaul. Terlihat di sini pernafasannya inspirasinya dalam dan ekspirasinya dalam. Dan biasanya juga gerakannya ini lebih cepat. Pernapasan Kussmaul ini kita temukan pada penderita koma diabetikum. Selanjutnya pernapasan biot. Di sini terlihat irama pernapasan tidak teratur. Baik inspirasi dan ekspirasi tidak sama dalam dan dangkalnya dan juga tidak teratur. Pernapasan biot ini kita temukan pada gangguan cedera otak. Selanjutnya pernapasan chainstroke. Di sini kita lihat pernapasan dimulai dengan inspirasi dan ekspirasi yang pelan, yang makin lama makin tinggi, makin dalam. Dan selanjutnya makin pelan lagi. Dan kemudian disusul dengan periode apno beberapa detik. Dan selanjutnya mulai dengan makin lama makin dalam dan selanjutnya makin dangkal. Pernapasan chainstroke ini kita temukan pada penderita-penderita dengan CVD, cardiovascular disease. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi. Palpasi kita lakukan terbagi dua, yaitu dalam keadaan statis dan dinamis. Palpasi dalam keadaan statis, kita lihat pertama apakah letak trakea, apakah dia terletak di tengah atau tidak. Kemudian kita raba, apakah terdapat tumor atau benjolan di dinding dada. Pada palpasi yang dinamis, kita lihat getaran suara atau dinamakan fremitus. Biasanya kita meletakkan tangan kita pada dinding dada penderita. Diletakkan pada dinding dada bagian atas dan kemudian penderita diminta menyebutkan kata 77. Coba sebut 77. Lagi. Dan kemudian disilangkan kiri dan kanan untuk membedakan sama atau tidaknya. Selanjutnya turun ke bawah ke bagian tengah. Ya. Disilangkan lagi. Ke bawah lagi ke bagian bawah. 77. Nah. Ke lateral dan disilangkan lagi. Ya. Getaran suara itu kita rasakan apakah sama kiri dan kanan. Kadang-kadang kita menemukan getaran tidak sama, bisa merendah atau menguat. Bila fremitus melemah, kita bisa menemukan pada penderita dengan sakit empema, hidrotorak ataupun atelektasis. Sedangkan fremitus yang mengeras kita temukan karena adanya infiltrat di paru, misalnya pada penderita dengan sakit pneumonia. Demikian tadi pemeriksaan palpasi pada bagian dada depan. Sebagai patokan untuk melakukan pemeriksaan perkusi,
ada baiknya kita mengetahui beberapa garis seperti tersebut belakang ini. Pada pandangan sentral, kita lihat pada gambar, adalah garis midsternal. Itu garis yang diambil pada pertengahan tulang dada. Kemudian garis sternal, itu garis yang diambil dari pertemuan antara tulang rawan iga dan tulang dada. Selanjutnya, garis midclavicular, itu garis yang diambil vertikal melalui pertengahan tulang klavikula. Dan terakhir adalah garis parasternal yang terletak antara garis midclavicula dan garis sternal. Pada penderita ini kita lihat, di sini adalah garis midsternal, kemudian garis sternal, kemudian garis midclavicula yang melalui puting dada pada laki-laki, dan terakhir adalah garis parasternal. Selanjutnya kita ambil patokan garis dari lateral. Kita lihat di sini pada gambar, pertama adalah garis axillaris posterior. Itu adalah garis yang diambil dari lipatan musculus trapezius ke bawah secara vertikal. Kemudian garis axillaris anterior yang diambil melalui lipatan musculus pectoralis. Dan terakhir adalah garis axillaris media yang terletak antara garis axillaris anterior dan garis axillaris posterior. Pada penderita ini kita lihat, di sini adalah garis axillaris anterior, di sini adalah garis axillaris posterior, dan pertengahannya adalah garis axillaris media. Selanjutnya, pemeriksaan perkusi. Untuk perkusi, kita lakukan dengan meletakkan jari tangan kiri kita sebagai fleximeter. Jari tengah diambil sebagai fleximeter, sedangkan jari yang lain agak diangkat ke bawah, ke atas, supaya tidak terjadi peredaman suara. Sebagai pengetuk, kita ambil jari tengah tangan kanan. Kita mengetuk dengan gerakan sendi yang terbatas pada pergelangan sendi. Jangan mengangkat pada gerakan pada sendi siku. Dan kita lihat perkusi seperti ini. Perkusi kita mulai dari bagian atas kanan. Selanjutnya, kita berpindah ke kiri. Terus ke bawah, ke kanan lagi, ke bawah, kiri, ke lateral juga bisa, tengah, tengah, dan terakhir ke lateral. Jadi, perkusi ini dilakukan secara siksak sehingga tidak ada bagian paru yang terlewatkan. Perkusi hendaknya dilakukan dengan cara yang aman dan tenang, tidak terlalu keras sehingga tidak menyakitkan pada pasien. Bunyi perkusi yang normal adalah sonor, yakni bila udara cukup banyak di dalam jaringan paru. Bunyi abnormal lain adalah redup. Ini bila bagian padat jaringan lebih banyak dibandingkan udara. Misalnya terdapat pada penderita dengan pneumonia. Bunyi abnormal peka, yaitu bila tidak terdapat udara dalam jaringan paru, misalnya tumor paru ataupun efusi pleura. Sedangkan bunyi abnormal hipersonor, bila terdapat udara lebih banyak dibandingkan jaringan padat, misalnya pada emfisema paru. Pemeriksaan perkusi untuk menentukan batas paru hati. Mula-mula kita tentukan garis midclavicular kanan, di mana kita akan melakukan perkusi. Perkusi dilakukan dari atas ke bawah. Ya, ditentukan suara sonor menjadi redup. Perubahan suara sonor menjadi redup itu, itulah titik batas dari batas paru dan hati. Kita lakukan seperti ini. Ya, jadi batasnya di sini. Kemudian, setelah kita menemukan batasnya di sini, kita letakkan jari manis kita di batas itu. Sedangkan jari tengah dan telunjuk berdempetan. Kita lakukan perkusi secara berurutan pada ketiga jari tadi. Sebelumnya, penderita diminta untuk bernapas dalam dan menahan sebentar. Coba tarik napas dalam dan tahan. Ya. Jadi di sini
terlihat perubahan suara dari sonor menjadi redup. Di sini terlihat perubahan dua jari. Secara normal, peranjakan dua jari ini adalah hal yang biasa kita temukan. Selanjutnya, kita melihat batas paru dan lambung. Kita lakukan dengan menentukan perkusi pada garis aksilaris anterior. Perkusi dilakukan dari atas ke bawah. Dilihat perubahan suara dari sonor menjadi hipersonor atau timpani. Perubahan suara itu menentukan batas paru dan lambung. Ya, kita lihat di sini batas paru dan lambung. Kita hitung berdasarkan letak daripada sela iganya. Biasanya secara normal terdapat pada sela iga ke-8 kiri. Demikian tadi pemeriksaan perkusi untuk bagian depan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi dada. Untuk melakukan pemeriksaan auskultasi, kita memerlukan alat stetoskop. Alat stetoskop yang kita punya terdiri dari ujung yang merupakan bentuk membran dan bentuk sungkup. Ujung bentuk membran kita gunakan untuk memeriksa nada-nada suara tinggi. Sedangkan yang bentuk sungkup kita lakukan untuk nada-nada suara yang rendah. Biasanya kita melakukan dengan pemeriksaan cara membran. Sedangkan cara yang sungkup kita lakukan pada penderita yang kurus sekali atau usia yang sudah lanjut sekali. Pemeriksaan auskultasi dilakukan sama seperti perkusi, yaitu mulai dari daerah atas ke kiri dan bolak-balik secara siksak. Kita lihat caranya. Pertama, kita lakukan pada daerah apex. Penderita diminta bernapas dalam. Selanjutnya, di bagian apex kiri. Selanjutnya, di bagian apex sebelah kanan, pindah ke kiri, ke bawah, kanan lagi, ke bawah, ke kiri, ke lateral, dan ke lateral. Bunyi napas pokok pada manusia terdiri dari beberapa macam. Pertama, vesikuler. Bunyi napas vesikuler itu umumnya terdapat pada seluruh permukaan dinding dada atau dinding paru. Bunyi napas itu terlihat seperti pada gambar ini adalah di mana jaringan alveol itu terbuka sehingga udara itu bisa keluar bebas. Bunyi napas yang kedua adalah bunyi napas bronkial. Di sini terlihat saluran alveol atau bronkus itu tertutup sebagian atau semua sehingga alveol itu sulit untuk mengeluarkan udara. Bunyi napas yang lain adalah bunyi amforik. Biasanya terdengar seperti orang meniup di dalam botol. Kita temukan pada penderita-penderita yang sakit kavitas dengan sakit tuberkulosis dengan kavitas paru-parunya. Selanjutnya kita temukan juga bunyi napas pokok adalah bunyi tracheal yang bunyinya hampir sama dengan bunyi bronkial tetapi letaknya adalah di daerah tracheal. Bunyi napas pokok itu seperti vesikuler dapat melemah ataupun menguat. Pada keadaan melemah kita temukan pada penyakit efusi pleura atau pneumotoraks. Sedangkan pada keadaan yang menguat bisa temukan pada infiltrat pada paru. Bunyi napas tambahan. Bunyi napas tambahan pada paru kita dapatkan seperti ronki. Ronki itu ada yang namakan ronki kering dan ronki basah. Kita lihat pada gambar di mana suara itu terdengar bunyi tambahan adalah pada akhir daripada inspirasi. Ini adalah ronki kering, sedangkan ronki basah terdengar pada awal daripada inspirasi. Jadi pada awal, pertengahan, dan pada akhir inspirasi. Selanjutnya juga terdapat bunyi krepitasi. Jadi bunyi yang terdapat pada hampir semua
inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya kita temukan juga bunyi mengi atau bunyi wheezing, di mana terdapat tanda-tanda bunyi dengan ekspirasi yang memanjang. Selanjutnya kita temukan juga bunyi friction rub, yaitu pergesekan antara kedua pleura. Umumnya kita temukan pada daerah samping kiri dan kanan. Demikian tadi bunyi-bunyi tambahan yang kita dapatkan pada pemeriksaan auskultasi paru. Pemeriksaan paru bagian belakang. Untuk pemeriksaan paru bagian belakang ini, penderita kita minta untuk duduk dengan posisi membelakangi pemeriksa. Pemeriksaan paru belakang mencakup juga inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kita mulai dengan inspeksi. Inspeksi pada bagian belakang kita perhatikan secara statis apakah terdapat perubahan warna pada kulit, adakah bintik-bintik, adakah tonjolan tumor, dan sebagainya. Sedangkan pada bagian yang dinamis, kita lihat apakah terdapat perubahan gerakan napas, apakah terdapat simetri kiri dan kanan daripada gerakan napas itu. Kemudian pemeriksaan palpasi. Palpasi pada bagian belakang, secara statis kita lihat dan kita raba apakah terdapat perubahan suhu pada tubuh dan adanya tonjolan-tonjolan tumor. Sedangkan pada keadaan dinamis, kita lakukan palpasi seperti pada bagian depan dengan melakukan premitus. Premitus kita mulai dengan bagian atas, di mana penderita diminta mengucapkan kata 77. Coba bilang 77. 77. Kemudian dilakukan bersilang. Lagi. 77. Turun ke bagian tengah. Terus. 77. Lagi. 77. Terus ke bagian bawah. 77. Bersilang. Lagi. 77. Ya. Hasil pemeriksaan premitus pada bagian belakang, kita rasakan apakah sama kiri dan kanan. Pada premitus yang abnormal, kita bisa merasakan apakah itu melemah ataupun mengeras. Premitus yang melemah kita temukan pada kasus seperti efusi pleura, sedangkan premitus yang mengeras kita temukan pada kasus pneumonia. Pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi bagian belakang, sebelumnya kita tentukan dulu beberapa garis yang penting di bagian tubuh bagian belakang. Untuk menentukan perkusi bagian belakang, sebaiknya kita tentukan dulu beberapa garis patokan pada bagian tubuh bagian belakang. Pertama, kita dapatkan satu garis yang dinamakan garis vertebra, yaitu garis vertikal ke bawah sepanjang tulang vertebra. Kedua adalah garis skapula, yaitu garis vertikal yang melalui ujung paling bawah tulang vertebra. Nah, untuk perkusi pada penderita ini, yaitu dimulai dengan bagian paling atas kiri. Perkusi dilakukan bagian di atas regio suprascapula, terus ke kanan, turun ke bawah, ke kiri lagi, turun ke bawah, ya. Itu adalah perkusi secara umum. Selanjutnya kita tentukan batas daripada paru-paru bagian bawah, kiri dan kanan. Untuk batas paru-paru bagian kanan, kita ambil garis interskapula tadi. Kalau ini tadi adalah garis vertebra, ini garis melalui ujung bawah skapula, garis skapula, dan di tengah-tengahnya adalah garis interskapula. Kita lakukan perkusi dari atas ke bawah untuk menentukan batas paru-paru bagian bawah. Kita rasakan atau kita dengarkan perubahan suara dari sonor menjadi peka. Setelah batasnya kita tahu, kita tentukan setinggi berapakah batas itu. Kita hitung mulai dari leher atas, diminta penderita menunduk dengan menentukan tulang processus spinosus cervical 7. Selanjutnya dari total 1 kita hitung ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ya. Pada penderita ini, yang bagian kanan adalah torakal 10 batas paru-parunya. Untuk bagian kiri, juga kita tentukan pada garis interskapula kiri. Ya. Dan ternyata batas bagian kiri lebih rendah kira satu jari atau satu tulang vertebra, sehingga batas paru bagian kiri adalah setinggi torakal 11. Pada penderita ini keadaannya masih dalam batas normal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan auskultasi. Pemeriksaan auskultasi paru bagian belakang sama dengan pemeriksaan auskultasi bagian depan, yaitu dimulai dengan bagian atas dan selanjutnya beralih ke samping. Penderita diminta untuk bernapas dalam. Tarik napas dalam, lepaskan. Terus ke bawah, ke kiri, turun lagi, terus. Demikian secara siksak sehingga tidak ada bagian paru yang terlewatkan. Bunyi napas sama seperti yang kita dapatkan pada pemeriksaan paru bagian depan. Ada bunyi napas pokok dan bunyi napas tambahan seperti yang tadi sudah kita sampaikan tadi. Demikian tadi pemeriksaan auskultasi paru bagian belakang. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan pemeriksaan fisik paru pada satu penderita dengan kelainan paru. Seperti biasa, kita lakukan dengan mulai dengan inspeksi, selanjutnya palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kita mulai dari bagian depan. Pada inspeksi kita lihat apakah penderita ini menderita kelainan atau tidak. Terlihat di sini bahwa dari segi pernapasan kelihatan lebih cepat daripada biasanya. Jadi menjurus kepada tahipno. Kemudian kita lihat juga bahwa paru-paru yang kanan bernapas dengan baik tetapi paru-paru yang kiri agak tertinggal dalam pernapasan. Dan dilihat juga bahwa sela-sela iga pada penderita ini agak mencekung ke dalam. Sebaliknya pada yang kanan agak menimbul sedikit. Jadi terlihat bahwa antara kiri dan kanan tidak sama. Pada pemeriksaan palpasi bagian depan, kita lihat perabaan masih biasa, tidak panas, tidak nyeri tekan. Dan selanjutnya kita cek dengan primitus. Kita mulai dari bagian atas. Coba bilang Pak, 77. Lagi? 77. Masih sama di atas? 77. Mulai terasa berbeda? 77. Yang kiri agak melemah? 77. Bawah? 77. Samping? 77. Ya. Ternyata dari pemeriksaan itu, terlihat bahwa primitus bagian paru-paru bagian kiri bawah melemah dibanding bagian kanan. Selanjutnya kita lakukan perkusi. Perkusi kita mulai dari bagian atas ke bawah, pindah lagi, masih sonor. Nah, sudah mulai peka, sonor. Peka. Jadi berbeda perkusi antara kiri dan kanan. Untuk batas paru hati, kita mulai dengan garis mid clavicula kanan, sonor, dan sudah mulai berubah menjadi redup, dan selanjutnya peka. Jadi batas sonor ke redup ini adalah batas paru hati. Kita hitung garis sela iga 1, sela iga 2, 3, 4, 5. Jadi sela iga 5 kanan masih normal untuk batas paru hati. Sedangkan untuk batas paru lambung bagian kiri, kita lakukan dengan perkusi pada garis axillaris anterior. Sudah mulai peka di sini. Kita ulang lagi.
peka di sini. Jadi pekanya kita hitung 1, 2, 3. Setelah 3, sudah mulai peka. Ke bawah tetap peka. Jadi batas yang sehat hanya sampai setelah 3. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dengan auskultasi. Auskultasi kita mulai pada bagian kanan atas, bagian apex, napas lama-lama. Ya. Terus ke bawah. Napas, Pak. Masih vesikuler. Terus napas. Turun ke bawah. Masih vesikuler di bawah juga. Nah, sudah tidak terdengar suaranya lagi. Ke bawah juga tidak terdengar. Napas. Masih vesikuler. Samping. Masih vesikuler. Samping kiri tidak terdengar. Jadi ternyata di sini bunyi napas pokok di sini masih normal vesikuler, dan bunyi napas di sini di atas masih vesikuler, sedangkan di bawah tidak terdengar sama sekali. Jadi melemah sampai tidak terdengar sama sekali. Sedangkan bunyi napas tambahan kita tidak menemukan. Jadi di sini kita lihat bahwa terdapat suatu proses pada paru-paru bagian kiri bagian bawah. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan paru bagian belakang pada penderita ini. Kita mulai dengan inspeksi. Inspeksi paru bagian belakang, kita lihat warna kulit kelihatan masih sama, sawo matang kiri dan kanan. Kemudian kita lihat adakah bintik-bintik. Pada penderita ini terlihat bintik-bintik, beberapa bintik. Kemudian kita lihat apakah simetri apa tidak gerakan napasnya. Coba napas dalam. Nah, kita lihat di sini bahwa bagian paru-paru yang sebelah kiri belakang bawah tertinggal dibanding yang lainnya. Napas lagi. Ya. Kemudian juga kita lihat bahwa bentuk punggung bagian kiri belakang lebih mencembung dibandingkan punggung bagian kiri kanan. Ya. Jadi kita lihat pada inspeksi ada terdapat kelainan pada daerah kiri belakang. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi punggung. Seperti tadi, kita lakukan palpasi untuk meraba apakah terdapat perbedaan suhu panas atau dingin, atau adanya tonjolan. Dan selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan firmitus. Mulai dari atas, coba Pak bilang 77. Lagi? 77. Masih sama? Lagi? 77. Sudah ada perbedaan? 77. Yang kiri agak melemah? Lagi? 77. Nah, yang kiri sudah tidak terdengar primitusnya, sudah melemah sekali. Lagi? Ya. Jadi kita temukan di sini bahwa primitus di daerah bagian kiri belakang bawah, mulai dari tengah ke bawah, sudah melemah. Dan pada bagian bawah hampir sudah tidak terdengar lagi. Untuk pemeriksaan perkusi bagian belakang, seperti bagian depan, kita mulai dari bagian atas kiri. Di atas regio supra clavicula. Ke kanan. Turun ke bawah, suaranya masih sonor. Kanan lagi. Nah, terdapat perubahan suara. Mulai peka, masih sonor di kanan. Dan di bawah kiri masih tetap peka. Kemudian kita lakukan penghitungan batas paru bagian bawah, kanan dan kiri. Kita mulai dari bagian kanan dengan mengambil linea interskapula. Masih sonor. Kita lihat perubahan suara dari sonor menjadi peka. Kita hitung dengan menghitung lekukan pada vertebra. Mulai dengan cervical 7 di sini. Menunduk, Pak. Torakal 1. Torakal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi paru, batas paru bagian bawah adalah setinggi torakal
10. Selanjutnya, perkusi bagian untuk menentukan batas paru kiri, bawah. Masih pada linea interscapula kiri. Sonor. Sudah mulai berubah. Nah. Dan berubah. Perubahan tadi kita lihat di sini. Ya. Kita tentukan hitungannya. Cervical 7 tadi, kemudian torakal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi batas paru yang sehat adalah setinggi torakal 7. Sedangkan bagian yang bawah adalah bagian yang tidak normal. Jadi kita melihat di sini ada sesuatu proses pada bagian sebelah kiri bawah. Pada pemeriksaan perkusi paru, terdapat apa yang dinamakan garis Ellis de Meso. Garis Ellis de Meso adalah batas permukaan atas daripada permukaan cairan paru di seperti yang terlihat pada gambar di samping ini. Ini adalah bagian paru kanan yang terisi cairan dan garis Ellis de Meso adalah seperti yang ditunjuk pada titik ini. Sedangkan pada bagian samping, garis itu kelihatan melengkung konvek ke atas dengan puncak adalah garis axillaris medius. Dan kita lihat apakah garis Ellis de Meso ini terdapat pada pasien ini. Sebelumnya kita tentukan dulu perkusi bagian atas dari paru-paru yang sehat. Turun ke bawah dan terdapat perubahan suara dari batas sonor menjadi peka. Kita lihat ke lateral. Ya, sudah terdapat perubahan suara juga menjadi peka. Sedikit lebih tinggi. Kita ambil ke lateral lagi. Sudah mulai peka. Kelihatan garis sudah mulai melengkung ke atas. Dan kita ambil pada perkusi garis axillaris medius. Pada atasnya saja sudah peka. Jadi kelihatan bahwa garis itu melengkung konvek ke atas. Hal yang sama akan kita lihat juga pada bagian depan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan auskultasi paru-paru bagian belakang. Auskultasi kita lakukan juga seperti sama bagian depan, itu mulai dari atas. Penderita diminta bernapas dalam. Tarik nafas, Pak. Lepaskan. Terus. Kita dengarkan di sini adalah suaranya masih sonor. Napas. Nah, pada bagian tengah sudah mulai terasa suaranya mulai berubah. Napas. Dan pada bagian bawah sudah hampir tidak terdengar suara napas pokoknya. Jadi kita sudah mendengarkan di sini, suara napas sudah mulai melemah dan pada bagian bawah sudah tidak terdengar lagi bunyi napas utamanya. Sedangkan bunyi napas tambahan tidak terdengar. Jadi kesimpulan kita pada pasien ini adalah terdapat suatu proses di sebelah paru kiri bawah yang diperkirakan suatu proses yang menyebabkan adanya satu cairan pada paru-paru sebelah kiri bawah. Demikian pemeriksaan yang kita lakukan untuk bagian belakang ini.